ditafsirkan berdasarkan artinya, ditafsirkan berdasarkan maknanya. Padahal tidak begitu. Puisi itu ya dibaca, kemudian dimasukin ke dalam hati, entah ngerti atau tidak. Kalau kita merasakan itu enak, ya itu puisi bagus. Makanya puisi yang bagus itu tidak bisa dibaca satu kali. Dan cara pembacaan puisi cara pembacaan kita terhadap puisi seperti kita menikmati suara burung lah. Suara burung itu kan tidak ada maknanya toh. Tetapi kenapa kita merasa enak, merasa nikmat? Oke, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Junaidi dari Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kita ada di program Gardu Budaya. Sebenarnya program ini sudah ada dulu, pernah ada cuma sempat vakum gitu, dan hari ini akan diaktifkan kembali gitu. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita lagi kedatangan tamu yang cukup spesial, saya pikir, untuk memulai Gardu Budaya ini, yaitu Mas Joni Aryadinata. Aryadinata. Assalamualaikum Mas Joni. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman Gardu Budaya. Teman-teman Gardu Budaya. Wah, ini agak proletar ini. Gardu Budaya. Bincang budaya tapi lokasinya bukan di gardu gitu, bukan di gardu gitu Mas. Untuk edisi kali ini gitu. Okay. Untuk edisi kali ini. Jadi sebenarnya apa perbincangan saya dengan Mas Joni Aryadinata ini akan lebih khusus kepada bagaimana Mas Joni Aryadinata melihat Madura gitu. Nah, Madura di mata Joni Aryadinata gitu. Nah. Tema besarnya seperti itu. Sudah bisa dijawab? Belum Mas, nanti Mas. Masih. Cuma gini, karena kan kalau mendengar nama Joni Aryadinata gitu, terutama publik sastra ya, saya kira tidak akan asing gitu mendengar nama ini. Nah, apalagi beliau merupakan mantan redaktur majalah sastra. Bukan Horizon. Mantan, masih. Masih, Mas. Masih hidup sampai sekarang. Ya, masih. Meskipun kadang terbit, kadang tidak. Oh, gitu, Mas. Tapi kan masih. Masih redaktur. Masih dong. Maaf, masih redaktur majalah sastra Horizon. Nah, untuk di awal mungkin untuk memantik perbincangan kita, yeah. Mas, barangkali bisa dijelaskan proses kreatif Mas Joni di sastra gitu, Mas. Sebelum itu tadi pertanyaan yang awal itu tentang Madura ya. Karena apa? Ada satu guyonan di Horizon. Jadi kan di Horizon itu ada sisipan kaki langit. Kaki langit. 89% kiriman puisi itu dari Madura. Sehingga ada guyonan. Ini anak-anak Madura ini kenapa kok cita-citanya menjadi penyair seni? Apakah mereka tidak punya pekerjaan lain selain menulis puisi? Guyonannya seperti itu. Karena apa? Setiap kali, kalau dulu kan zaman tahun-tahun 97-98 gitu. Sampai 2005 apa 2006 itu kan masih ada banyak yang ngirim lewat pos. Itu selalu numpuk karya dari Madura. Nah, belakangan kemudian setelah pakai email juga sama. Nah, sehingga Jamal D. Rahman yang adalah orang Madura, artinya dia lahir di Madura meskipun dia di Jakarta ya domisilinya. Selalu mengatakan, John, kamu sajalah yang ini, yang menyeleksi puisi Madura. Karena apa? Karena aku takut tidak objektif. Ya begitu. Kesan awal. Madura itu negeri para penyair. Nah, ini bibit-bibit ini
kebanyakan memang dari Alamin dan dari Anukoyah ya, yang kebanyakan dari Anukoyah dan Alamin. Dan Sumenep gitu ya mas. Sumenep. Yang kelak di kemudian hari mereka lah yang menjadi para penyair, sehingga aku termasuk yang akrab dengan idiom-idiom puisi-puisi yang mereka tulis itu. Jadi itu kalau soal keterkaitan aku dengan Madura ya. Hmm. Karena sudah sejak lama akrab dengan terutama puisi. Nah, terus tadi apa soal proses kreatif? Kalau soal proses kreatif lihat aja di Google banyak kok. Banyak. Oke. Terkait itu Mas. Jadi kan teman-teman juga butuh informasi gitu kan. Butuh informasi karya-karya apa saja yang sudah dilahirkan Mas Joni, karena kemarin itu semalam saya googling juga gitu, yeah. Googling juga ngecek apa saja gitu karya-karya Mas Joni yang sudah terbit gitu. Cuma yang saya temukan mungkin tidak semuanya gitu Mas. Yang paling legendaris ya Kalimati lah. Kalimati. Cerpen. Kumpulan cerita pendek. Nah kemudian ada Kastil Angin Menderu, kemudian ada Air Kardera, kemudian ada Malaikat Tak Datang Malam Hari, kemudian buku-buku esai, dan yang paling berat adalah ketika membuat satu buku 5 seri. Buku-buku yang merepresentasikan sejarah sastra Indonesia dari mulai awal-awal bahkan sebelum Pujangga Baru ya, itu sampai era modern, itu dalam horizon sastra Indonesia itu ada 5 jilid buku yang tebal-tebal itu, dan itu dibiayai oleh Ford Foundation. Yang itu Mas, salah satu karyanya Mas Joni yang pernah dinobatkan sebagai cerpen terbaik di Kompas. Oh, itu Lampor. Lampor. Lampor itu tahun 94 ya. Itu tahun 94. Oh, itu waktu itu. 94 saya baru lahir. Saya lahir tahun 94. Man. Waktu itu yang namanya memenangkan penghargaan terbaik di Kompas itu pasti geger. Jadi, ini ada sedikit proses kreatif ya. Itu namanya langsung naik. Beda dengan sekarang ya, karena mungkin media-media semakin banyak, kemudian bentuk penghargaan juga semakin banyak, artinya kan dari banyak sekali penghargaan. Apresiasi. Kalau zaman dulu kan jarang, dan hadiahnya kan besar sekali. Dulu? Dulu besar sekali, bayangkan 5 juta, hadiahnya itu 5 juta. Tapi harga sepeda motor baru, ambil dari toko nih, itu 800 ribu. Itu sepeda motor yang paling modern lah, yang paling trendy di masanya gitu. Di masanya 800 ribu, sementara hadiahnya 5 juta, jadi berapa sepeda motor itu? Terus Mas, ini juga Mas, mungkin yang ini apa yang bisa, karena kan rata-rata gitu ya, rata-rata terutama seperti yang diceritakan Mas Joni tadi, bahwa kok banyak gitu orang-orang di Madura, terutama muda-muda di Madura itu menggeluti sastra. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah. Saya pernah tanya pada Jamal D. Rahman itu, gimana Jem? Saya kan manggilnya Jem. Kok banyak sekali generasi muda Madura yang tertarik dengan puisi? Jamal yang menjawabnya dengan agak berseloroh itu. Ya mungkin karena tanahnya tandus, udaranya panas, mereka kemudian hidupnya keras. Tapi memang benar. Berada di situasi karena apa, idiom-idiom yang ditulis oleh para penyair Madura itu memang yang kempal sekali. Artinya itu mencerminkan bagaimana kerasnya apa tantangan ya. Tentang baik puisi-puisi yang bicara tentang cinta, atau puisi religiusnya, atau puisi-puisi yang sosial, kritik, itu hampir semua idiomnya itu kempal dan agak ngeri. Nah itu kan saya bisa memetakan, aku bisa memetakan itu bahwa ada bahasa pejal yang rata-rata pejal itu berisi ya. Itu yang ditulis oleh para penyair Madura, makanya selalu kalau penyair Madura lahir besar itu selalu punya ciri dia,
kan gini ya, ada banyak ribuan, ratusan ribu orang menulis puisi. Tetapi ketika kita membaca ribuan puisi itu, mereka nadanya sama. Dan itu berlaku sampai sekarang. Di Madura? Enggak, kita bicara soal umum dulu ya. Soal umum bahwa ada banyak puisi ditulis, begitu dijejerkan puisi itu dan ditutup namanya, kita tidak tahu siapa yang nulis. Iya, betul. Tetapi dari Madura selalu ada penanda, ya, minimal menduga, iya, bahwa ini puisi ditulis oleh anak Madura. Kalau jalan ada rambu gitu mas, bahwa yang menunjukkan ada, bahwa ini Madura. Ada gitu. Idiom yang khas lah, yang khas, dan itu terasanya di sini. Itu yang keunggulan Madura ya. Makanya saya bilang bahwa Madura itu pulau penyair. Iya, negeri penyair. Negeri penyair. lebih agung negeri gitu. Oke. Nah, ini kan tantangan yang paling nyata di dalam, yang paling penting di dalam sastra itu adalah mencari penanda. Saya melihat kita melihat ya. Iya. Bahwa sekarang ini yang namanya produksi puisi itu kan luar biasa banyaknya. Hampir-hampir puisi itu semacam sampah puisi. Karena apa? Ada ratusan ribu puisi ditulis setiap hari. Kalau kita lihat Twitter, iya, ya, lihat Facebook, kemudian lihat blog, itu kan sepertinya nulis puisi itu kan gampang sekali, gampang untuk generasi milenial. Iya, mas, betul. Nah, tetapi kendalanya bahwa benarkah itu puisi atau itu hanya kata-kata yang serupa puisi, karena kebanyakan mereka hanya menulis kata-kata yang serupa puisi. Artinya kan kata-kata yang hanya diindah-indahkan, sementara dia sendiri tidak mengerti apa yang ditulis. Bayangkan ada puisi-puisi yang kalau di media sosial ya, ditulis dengan berbalas puisi, itu bagaimana coba? Nah, sementara saya bukan aku tidak kemudian membela generasiku, iya, tidak ya, tidak. Di generasiku yang namanya menulis puisi itu kan berdarah-darah. Ada proses panjang. Ada juga proses pemilihan, bahkan pemilihan apa kata, kemudian kenapa kata itu muncul, kenapa kata ini dan ini dirangkai, itu ada proses dari dalam. Sehingga pantas kalau penyair Iman Budi Santoso pernah dengar kan, yang baru ya, meninggal itu hanya untuk menulis puisi orang-orang Imogiri, buruh gendong Imogiri, betul, perempuan-perempuan Imogiri. Dia butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk melihat buruh gendong itu, mereka keluar pagi hari dengan bersepeda hanya untuk merasakan, bukan melihat ya, jadi merasakan kemudian mencoba mengalami dengan cara melihat itu berbulan-bulan dia menunggu buruh gendong, melihat bagaimana lalu-lalangnya mereka bersepeda, kemudian dia pergi ke pasar ke Beringharjo, kemudian bergaul dengan mereka, akhirnya lahirlah puisi apa perempuan-perempuan Imogiri itu. Nah, itu yang diperjuangkan oleh penyair generasiku. Aku bukan berarti meniadakan yang sekarang ya. Iya, boleh jadi bahwa ada satu pergeseran estetika yang dirasakan oleh generasi milenial. Mereka kan sekarang menulis puisi itu kan di kafe, iya, kemudian sambil tertawa-tertawa, cekakaan, kemudian ada puisi masuk, kemudian direspon dengan tanpa masuk ke dalam apa yang mereka penghayatan tulis, penghayatan gitu ya, nggak masuk, sehingga apa yang ditulis hanya bunga kata-kata. Nah, tadi mas Joni itu menyebut Pak Iman Budi Santoso, yeah, karena kan beliau juga beliau juga punya perhatian lebih sebenarnya terhadap kesastraan atau kepenyairan di Madura, gitu. Yeah. Lebih beliau
tinggalnya di Jogja gitu, orang-orang Jogja dan di Jogja sendiri penyair dan teman-teman dari Madura itu sangat banyak gitu. Nah, itu menjadi catatan tersendiri bagi beliau gitu. Nah, bagaimana pandangannya Mas Joni sendiri terhadap teman-teman penyair Madura yang ada di Jogja gitu, Mas? Karena ya kan banyak sekali tuh penyair Madura yang di Jogja itu, terutama yang kemudian kita kumpulkan ya. Dulu kan saya bersama Gus Zainal itu kan merumuskan satu padepokan atau kalau sekarang namanya pesantren. Ya sanggar lah, sanggar, tapi kemudian kan menjadi pondok pesantren. Itu kan ya sebetulnya ide kita berdua itu. Jadi bagaimana mengumpulkan mereka untuk apa? Mandiri di Jogja. Mereka yang kuliah tidak punya dana, kemudian bagaimana mengajari mereka mandiri sambil menulis. Nah kok ya 80% kok ya anak-anak Madura gitu. Nah itu kan gimana ya, memotret Madura itu memang tidak hanya dari dunia penyair ya. Iya. Kalau saya lihat ya. Orang-orang Madura itu tidak hanya dunia penyair loh, tetapi juga merambah di yang lainnya. Ada kecerdasan tertentu, mungkin survive ya, naluri survive ya. Sehingga orang-orang Madura itu kok selalu pikirannya itu aneh gitu. Contoh ya, contoh ini di bidang lain ya, bukan penyair. Artinya itu juga akan terkait dengan spirit para penyair ya. Contoh. Bagaimana cara ceritanya tiba-tiba di beberapa kota tiba-tiba muncul Cukur Madura dan kemarin Radar Madura itu juga secara khusus menerbitkan features box itu Mas, berita box di halaman depan ya, ciri khasnya Jawa Pos memang kan tentang cukur gitu. Tentang cukur ini gini. Ini kalau orang nanya, kalau Bandung berani mengatakan potong rambut Bandung itu bisa dipahami. Kenapa? Karena Bandung kota fashion. Iya. Artinya orang bisa menghubungkan itu gitu loh. Nah begitu Madura dengan PD-nya itu potong rambut Madura, itu kan tidak masuk akal. Loh mau model seperti apa coba? Potong rambut tetapi kenyataan. Potong rambut Madura laris di mana-mana gitu, di berbagai kota. Menjadi ngetrend di berbagai kota. Dan mereka tidak berpikir, tidak kemudian menghubungkan ini gaya rambut Madura itu, tidak. Tetapi kan dari segi sistem yang mereka bangun. Pertama, cepat pelayanannya, murah, kemudian ramah. Itu keunggulan. Sehingga di kalangan mahasiswa ya untuk sasaran mahasiswa itu ya jadi langganan. Nah, itu cukur ya. Iya. Nah, kemudian ada ya sate Madura gitu, sate Madura. Kemudian yang terakhir ini yang kemudian menggoncangkan retail-retail besar, itu tiba-tiba muncul Madura Mart. Madura Mart itu toko-toko yang semacam Indomaret, toko-toko kecil yang buka 24 jam. Mereka biasanya ditandai oleh ada pom mini itu, kemudian menyediakan kursi di depan untuk ngopi-ngopi, dan 24 jam itu menggoncangkan Indomaret itu. Karena apa? Harganya lebih miring. Itu ada fenomena. Itu harus tahu. Enggak kalau kelontong di Jakarta, itu di mana-mana, di Jakarta, Surabaya, di Jogja, Surabaya juga banyak loh Madura Mart. Toko Madura. Kreativitas yang tidak terduga itu juga terlihat dalam puisi-puisi penyair Madura. Kita lihat inilah yang seniornya orang Madura, simbahnya penyair Madura. Artinya yang beliau yang masih hidup lah, Jawa Imron. Jawa Imron itu kan, coba lihat puisi-puisinya. Itu luar biasa itu.
dari dalamnya itu terasa. Mungkin ya generasi sekarang mungkin orang akan apa akan mungkin tidak begitu mengenal, atau bahkan beberapa generasi muda itu ya agak melecehkan. Kalau saya dengan penuh hormat dan kekaguman, Jawa Wimbran itu luar biasa. Bisa ditelusuri kenapa ini dia itu luar biasa. Bayangkan di zamannya dia itu hanya untuk membaca koran, iya, dari desanya ke kecamatan jalan kaki 18 kilo katanya. Jalan kaki bolak-balik. Artinya perjuangan untuk menulis puisi itu luar biasa. Dan untuk mendapatkan akses pengetahuan, nah, gitu ya. Di tengah maraknya puisi-puisi yang asal, meskipun ya penyair-penyair Madura juga ada pengaruh ya. Pengaruh. Kalau saya memotret Madura karena aku tuh kan bergaul dengan puisi-puisi Madura, mungkin aku paling banyak yang membaca puisi-puisi Madura karena tugasnya sebagai redaktur harus dibaca semua, ribuan kok. Iya Mas, betul Mas. Kalau coba orang-orang Madura siapa yang paling banyak membaca puisi, mesti aku. Dulu ribuan itu. Waktu masih itu masih aktif gitu, masih cetak gitu kan. Yeah. Horizon sekali ngirim, saya kan pernah dimat di kaki langit. Sekali ngirim 50 puisi gitu. Nah, ya itu dia. Itu membuat pekerjaan yang memusingkan itu. Memusingkan. Apalagi terus kira-kira. Ini Mas, kalau soal jadi kan ada sebenarnya, kalau kami itu membacanya ada dua orang gitu kan sebenarnya. Pendahulu gitu, yeah, pendahulu sastra di Madura, ya semuanya entah kalau di kota lain, di daerah lain, yeah, selain di Sumenep gitu kan Mas, karena kan konteksnya pembacaan saya fokus ke Sumenep gitu, Zawawi dengan Abdul Hadi gitu, dengan Abdul Hadi WM, akan keduanya juga sama-sama membahas religiositas sebenarnya, yeah, gitu. Ada perbedaan gak Mas? Ya, jelas kalau Abdul Hadi kan dia menggali sufisme. Ya dibanding kalau saya membandingkan, iya, ya dengan Zawawi ya lebih otentik Zawawi. Karena apa? Karena sufisme yang digali oleh Abdul Hadi itu kan sudah dilakukan oleh Rumi. Dan dia memang kiblatnya ke sana. Meskipun Sanjuri juga. Ya Hamzah Pansuri juga, artinya itu, yeah, itu sufisme ya dari timur lah. Nah meskipun tetap bisa dibedakan ya, tetap ada pembeda. Cuma kalau menilai otentisitas Madura ya di Jawa ya. Untuk Jawa. 4 daerah sendiri Mas. Bagaimana? Mas Joni mengamati nggak untuk 4 daerah gitu yang ada di Sumenep gitu antara. Ya kalau Sumenep, yang generasi muda kan banyak tuh. Ya ada Mahwi, ada Muklis, ada Raedu, ada yang di Bangkalan itu Tanah Merah itu siapa? Fahmi. Alumni. Yang di Tanah yang Merah agak kecil itu ya Mas orangnya Mas. Bukan agak gede. Kemudian kalau di ininya ya ada Ibnu Hajar, ada banyak lah itu. Oh, kemudian belakangan ada si Darus, ada Darus Amedian. Ya Darus juga kan nulis puisi juga. Oh, iya, ya, tapi kan bukan Madura dia Mas Tuban Mas. Darus Amedian. Oke. Salah berarti. Nah, kalau ini Mas, perbedaan yang membedakan gitu dari 4 kota itu. Dari segi kekaryaan gitu. Tampak enggak Mas? Hampir sama ya. Hampir sama. Hampir sama. Cuma ya temanya aja yang berbeda. Artinya kalau idiom-idiomnya itu ya hampir sama lah idiom-idiom. Nah, karena kan hari ini gitu ya, dengan tadi Mas Joni juga menyebut media sosial gitu kan. Media sosial, fenomena media sosial kan sebenarnya juga cukup menarik gitu ya Mas. Apakah itu juga mempengaruhi kalau kami itu menyebutnya rezim estetik gitu ya Mas? Terus sekarang justru tidak ada rezim estetik. Media sosial gitu, media massa gitu, termasuk juga tumbuhnya media massa gitu. Enggak, sekarang kan setiap orang punya media sendiri. Itu yang kemudian memusingkan kritikus itu.
Bagaimana memetakan itu? Semua orang punya media, tidak ada kurasi. Jadi dan semua orang ketika menulis sudah menulis 10 puisi yang dimuat sendiri itu kemudian berhak mengaku sebagai penyair. Nah, fenomena ini terjadi di Indonesia, hanya terjadi di Indonesia apa gimana, Mas? Di daerah apa di negara-negara lain? Sepertinya di Indonesia hanya ya. Hanya terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia itu gini ya, unik ya. Pengguna medsos terbesar. Coba ya. Katanya puisi itu tidak ada pembacanya. Tetapi kenapa setiap 17 Agustus selalu ada yang membaca puisi? Katanya tidak ada pembacanya. Artinya puisi di Indonesia itu sebetulnya sudah merakyat. Jadi lah hanya di Indonesia kok, hari kemerdekaan kok ada puisi, parade puisi dan itu hanya Indonesia itu. Nah, juga fenomena di media-media sosial. Kalau kita lihat Twitternya orang-orang Barat misalnya orang-orang, kalau mereka memang tidak betul-betul puisi itu penting bagi dirinya, itu kan enggak nulis puisi tuh. Nah, kalau di kita hampir semua itu bahkan yang curhat-curhat aja dia menyebutnya puisi. Jadi ini juga Mas, karena kan karya-karya teman-teman Madura gitu, iya. Dipandang ada apa ya, ada keterpengaruhan gitu dari generasi sebelumnya gitu, termasuk juga dari Pakde, Pakde Zawawi, dari Abdul Hadi, gitu. Mungkin karena kultur pesantren gitu kan ya Mas. Nah, dengan hadirnya media sosial gitu, ada kemungkinan nggak Mas untuk berubah itu? Loh ya iyalah, wong sekarang itu semua terbuka kok, semua terbuka. Cuma kan kalau karakter yang terbangun melalui kejiwaan itu tetap tidak bisa dilepaskan. Kalau orang sudah, katakanlah orang hidup di daerah yang memang keras, itu kan membentuk jiwa. Begitu jiwa itu kan ketika diluapkan dalam kata-kata itu kan ikut di dalamnya. Nah itu yang tidak bisa ditipu. Makanya sekarang ini kan yang namanya media sosial, aku nyebutnya banyak sekali sampah puisi yang bertebaran di mana-mana. Itu ya memang eranya sedang seperti itu, tetapi kan lambat laun itu juga akan terseleksi sendiri. Jadi kan misalnya mereka yang pede mengaku penyair itu kemudian menerbitkan puisinya. Kan biasanya kan begitu. Nah, tapi kalau puisinya mutunya enggak bagus kan ya enggak ada yang mengapresiasi kan. Nah itu kan akan seleksi alam itu tetap akan berlaku. Pada akhirnya orang yang betul-betul diakui sebagai penyair ya mereka yang memang bagus. Ya gitu kira-kira. Ya. Jadi aku juga enggak khawatir dengan berubahnya pola media terutama yang ditandai oleh media sosial ya, semua orang punya medianya sendiri-sendiri. Itu boleh ya. Ambil bagian gitu. Boleh, siapapun boleh menulis puisi, tapi kan akan terseleksi sendiri secara alamiah. Akan terseleksi sendiri. Nah. Jadi biar penonton gitu, penonton nanti gak penasaran gitu Mas. Puisi yang ideal gitu ya Mas. Enggak. Yang ideal. Soal ideal atau tidak, kalau puisi itu begini ya. Puisi itu seperti lukisan abstrak. Lukisan abstrak. Oke? Iya Mas, betul. Jadi semakin dia dalam, itu semakin gini ya. Contoh ketika kita melihat sebuah lukisan abstrak, kita kan tidak paham tuh. Kenapa lukisan itu disebut bagus? Nah, orang-orang kan melihat bahwa itu ngawur dan segala macam kan. Membingungkan gitu bagi orang yang gak ngerti kan? Gitu. Nah, begitu kita tanya, kita bandingkan dengan akik misalnya. Kenapa kok sama dengan akik orang langsung bisa ini bagus? Berarti kan dia paham, paham bahwa ada gurat, ada warna, ada garis itu yang entah definisinya seperti apa, tapi menurut dia itu bagus. Sama seperti lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu kan
kedalamannya itu kan tidak bisa diukur antar pribadi, itu pasti berbeda antar individu. Jadi penilaiannya itu tidak ada penilaian yang linear, yang satu garis bahwa si A menilai itu bagus, si B bagusnya di mana, si B menilai bagusnya di mana, itu pasti berbeda. Bahkan ketika kita memandang lukisan abstrak pagi hari ketika badan kita segar dengan siang hari ketika badan kita loyo, itu hasilnya berbeda, objek yang sama. Nah, puisi itu seperti itu. Makanya di dalam puisi ini pelajaran mendasar, iya, ya Mas, bahwa puisi itu dianalisis seperti menganalisis apa ya, jadi ditafsirkan berdasarkan artinya, ditafsirkan berdasarkan maknanya. Padahal tidak begitu. Puisi itu ya dibaca, kemudian dimasukin ke dalam hati, entah ngerti atau tidak. Kalau kita merasakan itu enak, ya itu puisi bagus. Makanya puisi yang bagus itu tidak bisa dibaca satu kali. Dan cara pembacaan puisi yang cara pembacaan kita terhadap puisi seperti kita menikmati suara burung lah. Suara burung itu kan tidak ada maknanya toh. Tetapi kenapa kita merasa enak, merasa nikmat? Nah, ini yang ada sedikit kesalahan lah di dalam metode mengajarkan puisi, sehingga ketika berhadapan dengan puisi langsung yang kita tuju adalah maknanya. Padahal di dalam puisi itu makna itu hanya satu bagian tertentu saja. Nah, makanya ketika ditanya bagaimana puisi ideal, tidak ada. Bagaimana coba? Bagaimana menilai puisi yang ideal? Puisi yang bagus kalau menurut Acep Zandamnur, ketika kita membaca puisi, bulu roma kita berdiri. Itu puisi bagus. Itu di buku Bulu Kuduk itu ya? Iya, itu definisi yang aku kira paling tepat. Paling Mas, tepat. Jadi kan saya membayangkan Mas Joni itu orang yang berdiri di luar gitu, di luar tapi memandang ke Madura gitu. Untuk fenomena ini. Loh, aku di dalam loh. Enggak. Karena apa? Karena aku selalu bergaul dengan para penyair Madura, terutama karena tuntutan sebagai redaktur ya. Tapi kami tetap melihatnya dari pandangan dari luar gitu ya, Mas. Okay. Pandangan dari luar. Nah, saya itu kerap kali menerima pertanyaan gitu. Kenapa sih banyak yang menulis puisi daripada yang nulis cerpen gitu. Nah, itu berlaku sejak dulu itu. Sejak dulu lebih banyak orang menulis puisi daripada menulis cerita pendek sejak zaman aku. Itu di Jogja aja yang secara sadar memilih jalur penulisan cerita pendek kan sedikit. Tapi penyair itu karena apa? Karena penyair memang puncak tertinggi ya, artinya berbahasa gitu ya Mas. Ya, berkesenian. Ya kalau dalam lukisan itu ya abstraknya lah. Itu kan paling tinggi lah. Karena memang paling sulit. Nah, dikiranya menulis puisi itu mudah. Sehingga yang namanya curhat saja itu dianggapnya puisi. Makanya orang menganggap bahwa puisi itu lebih mudah ditulis karena pendek. Padahal yang namanya menemukan kalimat yang betul-betul puisi, dua baris saja, Minta ampun susahnya. Nah, tapi kan kembali lagi, dari orang yang lebih banyak menulis puisi itu, siapa yang kemudian menjadi penyair? Kan hanya dihitung oleh jari. Kenapa? Seorang penyair itu kan, wah, syaratnya banyak sekali. Di samping dia harus punya kecerdasan. Tidak hanya kecerdasan ini, tapi kecerdasan hati. Dan dia juga punya wawasan yang luas. Makanya, seorang penyair yang jadi, dia pasti bisa menulis apa saja. Kita lihat, Gunawan Muhammad misalnya, Taufik Ismail. Puncaknya kan puisi, tapi dia menulis cerpen gampang sekali. Menulis drama gampang. Apalagi menulis artikel ya. Orang yang kalau sudah bisa masuk ke dalam
puisi dan dia menemukan bahasanya sendiri dan dia dan memang dia kemudian disebut penyair ya, artinya diakui sebagai penyair. Oh, dia orang yang cerdas. Cerdas apa saja? Dia intelektual lah. Pembaca keseluruhan gitu ya, Mas. Ya dia kan harus membaca, iya, betul. Punya wawasan yang dia kuasai. Terus jadi kadang teman-teman itu bergurau gitu ya, Mas. Ada gurauan gitu. Iya. Soal enggak untuk penyematan kata penyair gitu. Iya. Ini enggak layak atau apa gitu. Nah, sebenarnya itu dari siapa sih, Mas, yang layak menentukan bahwa ini penyair, ini bukan gitu. Ya ini masih belum layak. Ya gitu. Boleh saja orang tolak ukurnya gitu, Mas. Tolak ukurnya nanti waktu. Hanya waktu itu. Yang bisa mengukur. Kritikus? Ya kritikus juga sekarang kan minim. Aduh, kritikus mana kritikus? Dulu zaman masih ada Habib Yasin, masih ada Dami Entoda, masih ada siapa yang dari itu, yang dari Timur satunya lagi, yang sosiolog itu. Sosiologi sastra itu? Bukan, yang dari tim dari siapa itu, Pak Prabowo itu. Yang alah kritikus. Sosiolog dulu, itu kan artinya zaman dulu masih ada orang yang memang punya idealisme tinggi itu untuk mengabdikan dirinya melihat karya, dan itu kan susah payah tau untuk menganalisis karya, mengkritik karya, dia harus punya ilmu yang banyak, dia harus punya kecerdasan, dia harus punya waktu. Nah, kalau zaman dulu masih ada beberapa kritikus itu. Kalau sekarang, waduh, susah itu. Horizon tuh ya, kalau mencari tulisan kritik, sudah pesan pun, karena memang tidak ada yang ngirim ya, sehingga kami harus pesan. Sulit, kan? Sudah pesan pun itu kadang-kadang tidak dapat. Tulisan kritik karya ya, iya, bukan kritik. Bukan kritik-kritik yang kayak kritik apa, kritik dewan kesenian apa kritik, itu bukan kritikus. Kalau kritikus itu kan mengkritik karya. Iya. Mengkritik karya. Karena kenapa? Karena memang dia gimana, susah payah dia menulis kajian tentang sebuah karya, honornya sedikit, tidak dia menggaji loh. Kalau tidak punya idealisme tinggi terus ya males lah, Mas. Kembali lagi ke konteks Madura gitu ya, ke konteks penyair-penyair Madura gitu. Menurut Mas Joni sendiri kira-kira gitu, yang lebih banyak gitu yang dieksplor oleh penyair-penyair Madura itu ya cinta, ya religius, itu sih biasa ya. Tapi yang khas, yang paling khas gitu, Mas. Yang paling khas itu dari pengungkapannya itu. Pengungkapan. Pilihan kata-katanya. Kemudian cara membangunnya dia. Ya kalau tema dan segala macam kan semua hampir semua sama lah. Cinta, religius, tentang kritik, tentang itu hampir sama, tapi Madura itu punya passion sendiri ya, dari dalam terasa gitu loh. Jadi ada satu, kalau disebut roh ya ada rohnya lah, masih ada. Terus ini lagi, Mas, yang mungkin bisa diinformasikan gitu. Jadi kan tapi penyematan gitu ya. bahwa karyamu kayak Zawawian gitu. Ada nggak, Mas, bisa nggak kira-kira teman-teman penyair Madura itu atau teman-teman penulis puisi entahlah apa namanya gitu, karena kan untuk disebut penyair tadi ada berbagai syarat yang harus dipenuhi gitu. Loh, ya nggak apa-apa bisa nggak, Mas, keluar gitu, Mas, keluar dari itu kan ya nggak masalah toh, misalnya kamu kok masih ada Jawi, ya gak masalah, apa masalahnya? Selama dia tetap menyadari bahwa itu ada pengaruh Jawi, enggak apa-apa. Karena kan lama-lama dia sendiri gelisah toh, kok masih seperti Pak Jawi ya. Lama-lama kan dia mencari, prosesnya itulah yang penting. Tidak masalah, menurutku tidak masalah. Mas, mungkin ini bisa jadi yang terakhir gitu, yang terakhir. Ada semacam kritik gak untuk ini,
untuk kritik karya-karyanya teman-teman Madura gitu, khususnya yang mutakhir gitu ya, Mas, yang hari ini gitu, yang muda-muda gitu. Itu, karena menjadi penyair itu memang perjuangan proses terus-menerus ya, sehingga tidak selalu, tidak bisa kan ada banyak bergesekan ya, bergesekan itu biasa, bergesekan di dalam kreativitas itu biasa dan tidak masalah. Tetapi begitu perbesekannya melebar ke hal-hal yang lain, itu yang kadang-kadang bisa mematikan. Ya misalnya ke politik, politik bukan politik praktis, partai ya, bukan, tapi politik misalnya rebutan apa proyek di dewan atau itu biasanya itu yang bisa mematikan. Karena apa? Bukan apa ya, karena ya mematikan jiwanya. Dari jiwa orang yang punya itu kan harus jiwanya kan harus bersih. Tidak mungkin puisi yang bagus dilahirkan dari jiwa yang masih inilah, masih. Apa lu? Ya kalau kemudian perselisihannya atau pergesekannya sudah melebar ke rebutan proyek, rebutan duit, rebutan jabatan, rebutan apa? Sebutan gitu. Itu kan bahwa udah ada pengerdilan di dalam diri sendiri. Maka ketika dia menulis puisi, ya itu akan berdampak gitu. Akan berdampak jelas. Akan berdampak jelas. Nah, itu yang mungkin kalau itu disebut kritik ya. Iya. Artinya teman-teman ya harus ya gimana ya. Kalau aku ngajari anak-anak muda Madura di Jogja kan, iya. Menjadi penyair tetapi menjadi pengusaha. Ya, kau boleh jadi penyair tetapi kira-kira apa ini untuk plan ke depan, untuk hidup, kebutuhan hidup. Makanya di pondoknya Zainal kan begitu diajarinya. Nah, kan alumni-alumni Kutub itu rata-rata mandiri kan habis itu. Ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa yang buka kafe. Berarti memang benar ya Mas, artinya secara materi jadi penyair itu enggak ini ya. Karena memang enggak bisa nyari duit dari penyair itu. Kalau kita nyari duit dari puisi, ya aduh, enggak ada ya. Kita lihat Taufik Ismail. Ya. Taufik Ismail itu kan ya, karena Taufik Ismail di Horizon aku sudah bergaul dengan dia lama sekali ya. Dia kan hidupnya bukan dari puisi. Dia punya rumah makan, dia punya dia sendiri manajer di Unilever, dia pernah jadi rektor di KC, dia dokter hewan, dia. Kita lihat Gunawan. Iya, betul. Gunawan itu kan pengusaha, dia punya Femina, dia punya Jawa Pos, saham di Jawa Pos ya. Dia punya apa? Tempo. Dia sendiri masih punya usaha apa macam-macam. Ya, penyair itu orang cerdas. Dia tidak mungkin mengadakan puisi. Berarti. Karena dia tahu bahwa puisi tidak akan menghidupinya. Tidak akan pernah puisi bisa menghidupi seorang penyair. Maka karena penyair cerdas, dia akan mencari jalan lain. Itu yang selalu aku ajarkan pada anak-anak Madura yang di Jogja. Kalaupun nanti ada, itu bonus gitu ya Mas. Artinya ya, ngirim gitu, dapat honor gitu. Gimana honor puisi sekarang berapa? 40 ribu satu puisi, satu kali makan habis. Kau mau memberi makan anak istrimu dengan 40 ribu sebulan? Jadi miskin ya? Wah, penyair tuh miskin gitu. Bukan. Artinya kita harus menyadari bahwa penyair itu anugerah dan itu dia seperti cinta. Cinta itu kan bukan kita mengharap sesuatu, tetapi kita kita yang namanya cinta itu mengorbankan, ada kebahagiaan di situ. Iya Mas. Nah, ketika cinta kita sangat besar, itu misalkan kita mendapat sesuatu dari cinta itu, yaitu ya itu anulah apa bonus ya, betul ya, iya, bonus. Bonus.
bonus. Misalnya dapat penghargaan, dapat 100 juta misalnya. Karena kan kalau melihat fenomena ini juga apa berbalik gitu mas, kalau kalau sastrawan-sastrawan di desa dengan sastrawan-sastrawan yang ada di kota gitu, ini sebut saja misalnya di pusat gitu di Jakarta gitu, fenomena sastra yang agak ini mungkin ya apa yang secara ekonomi lebih mapan gitu mas. Mereka kadang jadi kalau kita itu membicarakan sastra itu ya di warung kopi yang yang semalaman kalau ngopi habis 5.000 gitu. Sementara kalau di Jakarta itu sastra ya bisa masuk kemana saja gitu. Artinya dia diperbincangkan di kafe-kafe yang kelas tinggi gitu. Nah, barangkali itu juga jadi dasar untuk teman-teman penyair selanjutnya. Artinya tidak menggantungkan hidupnya kepada puisi gitu ya mas, secara penghasilan gitu. Ya, aku sekali lagi mengatakan bahwa puisi itu cinta. Jadi untuk cinta, ya masa kita mengharapkan sesuatu sih? Nah kalau puisi sudah didasari cinta itu insya Allah ya berpuisi itu enak nikmat. Itu yang. Oke, sudah ya mas. Ya sih. Oke. Tretan Radar. Teman-teman kalau apa? Aku punya memproduksi kopi loh. Kopi. Iya, aku punya kebun kopi. Oh iya, kemarin tadi malam saya nonton itu juga. Aku punya kebun kopi, 9 kebun di Temanggung. Kemudian aku produksi sendiri, aku mengemas sendiri. Kalau membutuhkan kopi yang kualitasnya bagus untuk jenis robusta, itu kopi sekolah kebun. Siap. Oke. Itu ada loh. Di kamarku ini. Oke, teman-teman Radar Madura TV, ini bentuk bentuk kekaguman gitu ya. Bentuk kekaguman Mas Joni terhadap puisian kesastraan di Madura, terutama karena kan beliau punya kedekatan khusus, seperti pengakuannya tadi punya kedekatan khusus terhadap dengan orang-orang Madura gitu. Nah, sekian saja gitu perbincangan kali ini di Gardu Budaya. Saya Muhammad Junaidi, mohon pamit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.